Pertama, Hana pergi ke Medan itu terburu-buru tanpa sepengetahuan manajer atau keluarga. Yang kedua, di luar dugaan Hana, Hana diamankan oleh Polrestabes Medan yang dikaitkan dengan prostitusi online. Ketiga, selama Hana di Polrestabes Medan, Hana diminta keterangan oleh penyidik selama 1 kali 24 jam. Yang keempat, setelah Hana diminta keterangan oleh penyidik, polisi menilai Hana hanya berstatus saksi saja. Dan kelima, inilah klarifikasi Hana Hanifah terkait dengan dugaan kasus prostitusi online yang menyeret namanya. Video klarifikasi tersebut diunggah melalui channel YouTube pribadinya. Tak hanya utarakan 5 poin klarifikasi, Hana Hanifah juga membantah keterlibatannya dalam kasus prostitusi online yang disangkakan kepadanya. Hana bahkan secara tegas memberikan pernyataan terkait nominal 20 juta rupiah yang belakangan digadang-gadang sebagai tarif dirinya dalam prostitusi online. Bagaimana kelanjutannya? Apakah masih harus kembali lagi ke Medan atau sudah selesai? Jadi apapun kelanjutannya atau pengembangannya, aku di sini tetap kooperatif. Dan aku di sini mau klarifikasi lagi, untuk nominal itu sebenarnya tidak ada. Gitu. Meski Dara berusia 23 tahun ini berstatus sebagai saksi, tidak menutup kemungkinan Hana Hanifah ditetapkan sebagai tersangka bila ia terbukti terlibat dalam kasus prostitusi online.